Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari latihan menggambar sudut. Oke, kita lihat penggaris seperti ini. Ingat, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi di sini ya. Kemudian sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Ini sudut tumpul. Ya. Nah, sekarang kita gambar sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nomor satu, kita punya sudut lancip. Ya, gambarnya adalah seperti ini. Karena kurang dari 90 derajat. Nomor 2, gambarlah sudut tumpul. Mudah sekali. Kalau kita punya sudut siku-siku, harus ada siku-sikunya seperti ini ya. Ingat di sini, siku-siku. Kalau sudut tumpul lebih dari 90 derajat, kita gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah sudut tumpul. Nomor 3, sudut siku-siku. Harus ada perseginya, jadi tegak lurus. Seperti ini. Iya, dan kita kasih seperti ini. Iya. Nomor 4, sudut siku-siku juga. Jadi harus ada persegi di tengah-tengahnya. Jadi kita gambar tegak lurus seperti ini. Iya. Iya, seperti ini. Sudut siku-siku. Nomor 5. Nomor 5, sudut tumpul. Kita bisa gambar seperti ini sudut tumpul. Wah, bagaimana ini ya? Oh, di sini kita gambar seperti ini. Iya, ini adalah sudut tumpul. Nomor 6, sudut tumpul juga. Kita harus gambar yang lebih dari 90 derajat. Jadi kita gambar seperti ini. Iya. Nomor 7, sudut lancip. Mudah sekali sudut lancip. Kita gambar seperti ini, kita akan melakukan sudut lancip. Nomor 8, sudut tumpul. Kalau kita punya sudut siku-siku kan seperti ini, ya kan? Berarti kita harus gambar sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Berarti kita bisa menggambarnya jadi seperti ini. Iya. Nomor 9, sudut siku-siku. Sudut siku-siku kita bisa gambar tegak lurus. Jadi harus ada perseginya di tengah-tengah seperti ini. Nah, sudut siku-siku. Nomor 10, sudut lancip. Mudah saja sudut lancip. Kita gambar. Kita gambar seperti ini, sudut lancip. Ya, jadi inilah cara menggambar sudut, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip. Betul.